Saudara, pedagang selalu menjadi korban dalam setiap tragedi kebakaran di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski beberapa dari mereka sudah lebih dari 40 tahun berjualan dan cukup terlatih melihat kebakaran di Pasar Senen, namun rupanya kebakaran kali ini membuat jantung mereka. Dagangan yang mudah terbakar, faktor cuaca, serta gedung yang sudah tua menjadi penyebab mengapa api sulit dikuasai. Selamat malam.